Ibu selalu sehat, selalu bahagia. Kita jalani programnya itu dengan tetap semangat, karena kita tetap berusaha untuk pasien-pasien dengan stroke itu kualitas hidupnya terus meningkat, yaitu hipertensi, penyakit diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Ya, tiga utama ini kalau tidak dikontrol dengan baik, maka akan menyebabkan terjadinya komplikasi karena penyakit stroke. Jadi stroke itu sebagai dampak dari tiga penyakit dasar tadi. Oleh karena itu, yang sudah punya penyakit-penyakit tersebut harus dikontrol dengan baik, ya, supaya tidak terjadi stroke. Jadi, kalau kita curiga ada pasien yang stroke, kita harus ingat segera ke RS, singkatannya itu. So, senyumnya tidak simetris, jadi mencong dari hidungnya. Ke gerak tubuhnya itu separuh badannya lemak, jadi minum. Ra itu bicaranya pelo. Ke itu kebas separuh badan, jadi minum. Kemudian Ra itu, R nya itu rambut, jadi pandangannya kabur. S yang terakhir adalah sakit kepala hebat. Kalau yang sempatan coba ditunjuk yang hitam, ya itu sumbatan. Makanya tadi betul dokter bilang bahwa kalau ada pasien yang curiga stroke harus dibawa ke rumah sakit yang punya CT scan kepala, ya tidak boleh ditunggu, harus segera ke rumah sakit. Oh ini bukan hal. Jadi ini adalah diagram periode emas stroke. Tadi di awal disampaikan bahwa kalau ada kasus stroke itu masa emasnya hanya jadi maksimal 2,5 jam atau kurang dari 4,5 jam. Orang sehat